murah banget. Kalau di luaran ini harganya 100 sampai 80 gitu ya, di sini cuma 49 real. Ini baju-baju santai di rumah, baju-baju tidur. Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di vlog saya, Khairul Azam Al Farizi. Dan di vlog kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh teman saya, Ustadz Subahri Najib. Beliau teman kerja ya, teman kerja saya. Dan di video kali ini, teman-teman sekalian, saya ingin berbagi informasi penting kepada teman-teman sekalian, yang khususnya para jamaah umroh yang nanti datang ke Tanah Suci ingin mencari gamis seperti ini ya, gamis ya seperti ini nih, ya gamis-gamis keren, top-top keren kata orang-orang Arab itu, tempatnya di mana yang murah dan berkualitas. Yuk, sebelum saya lanjut video ini, jangan lupa like dan subscribe, juga share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman yang lain bisa tahu informasi yang kalian tahu. Ya, teman-teman sekalian, lokasi tempat belanja top atau gamis murah itu ada di Sare Al Mansur. Ya, Sare Al Mansur tepatnya di pertigaan lampu merah Sare Al Mansur. Jadi nanti insya Allah kita akan berikan informasi atau alamatnya di deskripsi di bawah ya. Dan ini dekat dengan dengan penjualan tiket Garuda Indonesia. Jadi kalau orang-orang mau beli tiket di sini, itu dia Garuda Indonesia. Coba kita lihat Garuda Indonesia. Dan tempat ini teman-teman sekalian sekarang 84% diskonannya. Ini adalah Syiakah di Sare Mansur. Di situ juga ada Syiakah yang satunya. Itu Syiakah yang satunya dan ini Syiakah yang satunya. Jadi di sini ada dua. Ya, assalamualaikum. Nih, masya Allah. Ini dia penjualnya. Halo, masya Allah. Diskon deh, nah. Diskon kau mah. Tat, nyari apa tat? Dari baju top. Coba nih lihat nih. Ini teman-teman kalau di sini ini yang semuanya di top nih. Yang di top. Ini keren-keren banget nih tuh. Khususnya yang ini keren nih. Dicoba nih tat. Dicek tat. Yang hitam tat. Ini di sini teman-teman. Jadi di sini kalau di Syiakah aslinya itu di tempat Syiakah aslinya itu dia agak-agak mahal sampai harganya 200 paling murah itu 150 atau 180, tapi di sini biasanya yang harga 200 itu 95 dan yang model harga baru. 100 dia harganya 50 real. Jadi separuh harga kalau di sini. Ini kayak punya saya udah punya nih kayak gini. Dan di situ kalau mau beli baju-baju tidur juga ada. Baju-baju tidur. Nih dia teman-teman kita sudah datang juga. Ini Ustaz Muhsin Khairi, masya Allah. Ustaz yang terkenal di dunia maupun di akhirat. Ini Ustaz Muwardin Muzaki. Ustaz paling cakep di Mekah. Mana Ustaz Rahman tan? Ustaz Rahman. Nah, itu bagus. Coba tat. Nah, itu contohnya ada tat. Contohnya ada tuh. Langsung. Nah, jadi buat para jamaah yang ingin beli, buat anak kecil juga ada nih. Buat anak kecil juga ada yang ingin cari gamis murah tapi berkualitas di sini. Jadi di sini Retop ada, Syiakah juga ada. Kalau Syiakah di tempat aslinya itu mahal teman-teman sekalian. Coba. Ini coba nih. Ini cuma 49 real. Hah, Habibi. Tis awarbain? Kullu? Teman-teman sekalian, ini cuma 49 real semuanya. Coba lihat. Keren-keren banget nih, Tat. Bagus nih, Tat. 49 real. Masya Allah.
Ini cuma 49 rial semuanya. Ya. Murah banget. Kalau di luaran ini harganya 100 sampai 80 gitu ya. Di sini cuma 49 rial. Ini baju-baju santai di rumah, baju-baju tidur. Dan itu kalau mau beli sorban-sorban ada juga nih. Sorban-sorban. Mau sorban apa? Itu sorban ala Yamani juga ada. Sorban Makawi juga ada. Iya, enggak ngerti. Beli apa, Tat? Coba Tat cek, Tat. Baju Tat pakai. Oh, ternyata teman-teman kita sudah beli duluan. Melihat tuh, Tat. Melihat tuh. Ini contohnya nih. Nih. Saya beli satu dah. Habibi, fi magas hagi. Mudir, fi magas hagi saya ada. 56 M. M. 56 nah. Nih, karena teman-teman juga udah beli, biar seragaman dah, biar kompak, kita juga mau beli. Ya. Nah, nih karena teman-teman saya udah beli, bos saya udah beli. Terus yang ini juga beli, biar kita seragaman. Ini juga udah beli nih sekarang. Jadi kita juga mau beli biar kompak ya, biar kompak. Alah. Ini dia. Orang Arab. Halo. Kita mau beli juga. Ternyata Ustaz Rahman juga beli. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Coba kita lihat, ini juga sudah beli. Jangan lupa di subscribe juga channelnya beliau, apa? Maman Hafiz. Maman Hafiz, beliau santri di Kota Makkah Al-Mukarramah, tapi juga berprofesi sebagai mutawif teman-teman kita juga. Ya, jangan lupa di subscribe juga, mampir juga ke channelnya beliau untuk berita-berita terbaru, kabar dari Kota Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Oke. Dan juga ada di channelnya beliau, apa namanya, Ustaz? Mutiara Madinah. Mutiara Madinah. Bisa lihat ya, tentang dakwah Islam ya, yang bertebaran di Kota Mekah dan Madinah. Kebetulan di sini teman-teman, apa? Di sini parkirannya free ya, bebas. Jadi kita tidak perlu khawatir bahwa mobil-mobil kita diderek. Mobil-mobil kita diderek. Jadi kita nggak khawatir kalau mobil kita diderek. Jadi ini parkirannya luas, di sini juga ada parkiran. Nanti saya akan tunjukkan ya di deskripsi, silahkan lihat. Bagi yang ingin membeli top atau gamis ketika belanja, ketika datang ke Tanah Suci, jangan risau ya, ini tempatnya murah banget, 50% lebih murah dari tempat aslinya. Jadi di situ ada satu, di sini juga satu. Jadi Asyiyakah ini tepatnya di Sare Al Mansur. Jadi di Sare Al Mansur atau di Jalan Al Mansur. Ada nang-nang iman pesen. Sita Homsin. Ini saya alihkan ke situ aja deh. Bagus kan? 56 nomornya. Karena yang itu enggak ada ukurannya, Tat. Yang ada 54, Tat. Nih. 56 ukurannya 56 dan harganya 51 ya. Wah, dirubah lagi dah biar modelnya sama teman-teman, biar kelihatan kompaknya. Tapi warnanya enggak sama, ini warnanya hitam, ini warnanya apa, Tat? Abu-abu. Abu-abu ya, bukan ya. Oke, kam hada habibi. Hah? Dia setelah pajak pertamanya 49, tapi kena pajak jadinya 51 rial ya. Kam hada? Wa tamsinunus is hadanus. Hir minus. 51 rial unus berarti kalau uang Indonesia itu 200.000 berapa? 200.000 206.000. Nih. Ini 206.000 rupiah kalau uang Indonesia. Syukran.
Oke, sahabat-sahabat sekalian, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kita mau lanjut ke tempat berikutnya, yaitu kita mau beli apa? Kita mau belanja sorban. Kita mau beli sorban. Dan itu saja mungkin teman-teman sekalian video dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan jangan lupa apabila dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe channel saya untuk video-video terbaru, kabar dari kota Makkah dan Madinah, wabil khusus tentang ibadah haji dan ibadah umrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.